jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa nyonteng ini ya. Bye bye. Yes. Ulang lagi. Jemaat Tawassul dengan sangat riang untuk bertolak menuju Raudah di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, semua punya semangat tinggi. Ini YouTuber dari Medan, Pak Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jemaat Tawassul sedang bertolak menuju Baki untuk melaksanakan ibadah ziarah ke makam Utsman bin Affan, keluarga Rasulullah, dan juga makam-makam yang lainnya. Dan setelah itu nanti kemungkinan jemaah Tawassul akan bertolak ke Saqifah Banu Sa'idah, tempat pelantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan tempat-tempat yang lain. Dan kemungkinan nanti setelah selesai ziarah, kami akan melaksanakan solat duha di Masjid Nabawi. Inilah jemaah Tawassul dengan sangat bersukaria berangkat untuk melaksanakan ibadah ziarah ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bernilai positif bagi kami, bagi umat secara umumnya. Dan harapannya semua keluarga kami nanti suatu saat akan bisa datang ke Tanah Suci ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tawassul semoga tetap di hati umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita akan melaksanakan ziarah Madinah, dan ini adalah Ustaz Haji Alawi Elsi yang memimpin bacaan Tala al-Badr alaina. Ini perjalanan kita menuju Kuba. Inilah jemaah Tawassul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan kita di sebelah kiri sudah kelihatan Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun baginda Rasulullah SAW. Masjid ini dahulunya adanya di tengah-tengah, tapi sekarang ini sudah banyak direnovasi. Ini YouTuber dari Medan lagi mendokumentasikan sejarah Kuba. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat Masjid Kuba di sebelah kiri kita. Insya Allah secara Masjid Kuba, setelah kita nanti selesai sholat di Masjid Kuba, kita akan ini Ike nih. Bagaimana sejarah Ike yang ramping. Ini keluarga yang tidak pernah tua. Satu ujang, satu adik. Bagaimana mau tua? Oke. Kalau dapat. Inilah jemaah Tawassul dalam perjalanan menuju Kuba. Ini Pak Haji Saad. Alhamdulillah. Amin. Kita coba cari parkir yang yang lebih bagus. Lagi kita mencari area parkir yang lebih cocok biar kita lebih mudah akses menuju Masjid Kuba. Mudah-mudahan jemaah kita ini semua bisa berziarah di Kuba ini dengan sempurna. Amin.